Selamat siang teman-teman, kembali lagi di dunia ternak. Langsung saja saya akan berbagi untuk teman-teman, khususnya para pecinta bullfrog atau ternak katak lembu ya. Jadi kali ini untuk induk saya yang ada di rumah ini, dua hari terakhir ini saya kasih pakan lele hidup ya, anakan lele hidup yang masih kecil-kecil, ukuran 3-4 atau 5-6 ya. Jadi ketika kita amati, ketika saya buktikan sendiri, ini untuk induk katak yang perempuan itu cepat matang gonad. Jadi telur yang ada di perut itu cepat matang gonad, dan ini terbukti cepat sekali bertelur ya. Untuk video bertelurnya sudah kita upload di video sebelum ini, nanti teman-teman kalau mau lihat silahkan buka di beranda YouTube kita ya. Jadi ini kita beli anakan lele ini 100.000, kita taruh, kita liarkan saja ini biar kataknya makan sendiri secara alami ya teman-teman. Ini dua hari ini kataknya juga sangat lincah-lincah sekali, karena mungkin dia seperti di alamnya ya, loncat-loncat nyari pakan hidup, jadi saling kejar-kejaran. Dan untuk katak yang kemarin bertelur ini teman-teman, telurnya sangat luar biasa banyak ini, mungkin puluhan ribu ya teman-teman. Ini dari satu induk katak ini, jadi netasnya bertelurnya lumayan banyak dan bagus ini. Mudah-mudahan dua hari ke depan ini sudah netas, karena untuk usia menetasnya sendiri kata senior 3 hari ya teman-teman. Untuk teman-teman yang baru menonton channel Dunia Ternak ini, mohon jangan subscribe ya, karena untuk video yang selalu kita upload ini hanya sekedar dokumentasi, sekedar berbagi ilmu saja ya, siapa tahu bisa membantu atau ya sharing-sharing pengalaman buat teman-teman yang baru memulai atau baru mau mencoba ternak katak lembu ya teman-teman. Jadi sekali lagi tidak usah subscribe biar kita tidak ada beban untuk selalu bikin video, karena kita bikin video ini hanya sesempatnya, dan kalau pas ada waktu dan ada momen-momen yang penting dalam perkembangan katak lembu. Dan sedikit cerita ini untuk teman-teman semua, kita awalnya beli indukan ini saya rasa mudah ya untuk ternak katak lembu ini, makanya kita tambah kolam lagi, kita kebut ini untuk cadangan nanti kalau telurnya sudah menetas, karena bayangan saya tadinya masih lama ya teman-teman untuk bertelurnya, ternyata baru beli belum ada 1 minggu di sini sudah bertelur dan ternyata banyak sekali. Nah ini yang tadinya kandang burung kita rombak jadi kandang katak ya. Nah, ini kandang murai sebelumnya teman-teman. Jadi karena saya rasa untuk katak ini sangat mudah sekali dan tidak ribet, pakannya juga irit, ternyata saya hitung-hitung kalkulasi sangat masuk sekali ya teman-teman. Makanya kita kebut, lokasi-lokasi yang tidak ada manfaatnya kita rehab lagi untuk memperbesar ternak katak lembu. Untuk informasinya cukup sekian teman-teman, tetap tonton terus channel Dunia Ternak. Terima kasih.